Apa tu? Apa tu? Hahaha, what kabar tu? What kabar tu? Welcome to my YouTube channel AI Arisa Make Latte. Satu-satu harap I love you. Siapa jangan duduk senyum kau seadik. Sikit lagi nak gila. Teringat kau senyum ate. Oh mari ngelesum pipe. Okay guys, hari ni, hari ni adalah berapa hari bulan lah. Hari ni hari Jumaat. Tak tahu lah berapa hari bulan, 7 ke. Hari ni ada orang bagi hadiah dekat Arisa. Nama dia Izati. Thank you Iz, selalu bagi hadiah dekat Arisa. So, sebenarnya hari jadi Arisa baru ni, Arisa nak berkongsi rezeki lah dengan diorang. Walaupun Arisa dapat hadiah, tapi Arisa nak berkongsi rezeki dengan diorang. Arisa dapat kek, dapat bunga, dapat nasi. So, kita share rezeki ni dengan semua orang. Let's go! So, ni adalah... Sungguh molek ni. Eh, bukan. Letak satu. Oh, baru. Oh, favorite dia. Favorite apa? Aku baru. Ha. Ngasih. Sa, mu tipu aku sa. Tak ada gapo sa. Nasi untuk semua orang. Oh, laparnya. Hey, apa ni? Apa bagi? Siapa bagi? Sayalah. Tak adalah. The fans bagi. Saya berkongsi rezeki birthday saya. Fans bagi untuk dia biasa ada untuk family, untuk kami. Saya, tapi saya bagi semua orang. Wow. Thank you kepada fans. Jangan semua. Jangan ni kata bagi. Eh, ambil banyak. Banyak dah. Balik kaki. Ya, kat balik, kat balik. Ni untuk abang lah. Abang cakap tadi kalau nak naik lift, kena ada untuk dia. Tapi saya memang ada untuk balik. Mana? Ni. Okay. Nasi lemak. Macam ni kalau lemak, ayam tak ada. Haa, dia boleh naik lift ke? Dia bawa ayam kat aku. Ayam dia besar ke? Oh, agak bingit sikit sebab ni dekat office. Oh, ni Nazrul mesti tak tahu daripada siapa kan? Haa, cakap lah sikit. Daripada E. Oh, Kak Idosli ke? Wow, terima kasih ya Kak Idosli. Nampak tak? Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Haa, tengok semua tengah berkerumuh di sini ya. Oh, bersila dah ni. Eh, hari ni ada orang bagi nasi kat kita. Nasi lemak. Jadi. Haa, sebab ada jadi kita. Oh, sedang. Wah, siapa yang bagi tu? Oh, yang Izati yang selalu tu. Kaya lah Izati tu. Izati tu kerja apa eh? Ni paling suka lah, paru-paru kan? Ha, paru je. Paru-paru. Tu. Suka paru ke? Suka. Ih, aku tampak kan. Semua orang tengah menikmati makanan kat sana. Nampak tak ada orang berkelah. Kenapa kau kat sini main game? Game is number one. Okay. Macam tu tak payah buat YouTube lah. Ya. Yeah. Tak payah buat YouTube. Betul, okay. Tak payah. Kerana tak payah buat YouTube. So sekarang, diorang tengah berkampung. Jangan lupa ambil ayam eh. Bi, I nak juga bi. Ambilkan untuk Aisyah tu. Ambil. Panggil semua. Aisyah nak serang. Aisyah. Semua mai sini makan nasi. Kita belanja. Nasi lemak, ayam goreng. Wah, sukanya. Eh, rasa macam bulan puasa. Rasa macam bulan puasa. Sebab kita makan nasi. Kenapa bulan puasa siang? Ah, makan apa tu? Ah, makan siang kata. Best tak? Tu ambil apa? Paru tu. Ha? Oh, ya kok? Ada lauk ayam. Ambil. Mana? Ni ayam, ini ayam. Ayam mana? Ayam mana? Ni dengan Nazrul tadi lagi. Wah, semua suka makan nasi Wah. Sambal nasi lemak. Macam Kating sekolah. Terima kasih lah. Terima kasih lah yang mana bagi tu. Terima kasih kata-katanya. Ya Allah, macam tahu-tahu je saya suka makan. Terima kasih. Memang. Kuat makan betul budak ni. Tak pernah makan ke ni? Okey. Nasi ayam aku nasi pet. Biar sambal. Ada lagi tak? Sudah. Sumpah sedap. Isha tak makan?
kan? Lima Aisyah. Okey, Aisyah. Agak. Oh, ni buat hal sendiri ya? Memang korang memang kroni ya? Buat hal sendiri? Kroni. Sedap. Ni Kak Is bagi kan? Oh, Kak Is bagi. Weh, Kak Is. Kak Izzati. Semoga dia murahkan rezeki. Kak Is dapat duduk sampai sekarang. Ya, dia baik. Kak Is nak lost eh? Semoga murah rezeki Kak Is bagi kami si perut dan menjadi daging kami. Terima kasih banyak-banyak. Itulah. Kita orang makan dulu. Lepas tu nanti Aisyah tunjuk hadiah yang Aisyah dapat. Aisyah tak pernah dapat macam bunga dan kek macam tu. So, sekejap lagi Aisyah tunjuk hadiah bunga dan kek. Nak juga kek. Kita makan dulu. Selamat ulang tahun saya yang ke-18. Thank you semua. Terus sekarang kita tengah makan nikah. Sharon. Ni memang bonding rasa macam awal-awal masuk AI dulu. Rasa belum puasa. Kena biarkan kita bonding ni. Ha? Kena biarkan kita bonding. Oh, botok gurau eh. Semua tengah makan. So, jom. Enjoy dulu. 20 minutes later. So dah habis makan, dah relax semua. Semua dah chill. Tidur lah, apa lagi. Thank you si pemberi. So kita orang nak balik dah. Memang selalu macam ni. Tengah hari akan macam lepas-lepas dah shoot semua, pulang makan. Tapi disebabkan semua macam dah dapat makanan, suruh sini dulu untuk tunggu shoot yang seterusnya. Gitu. So Atika, tidur. La ilah. Assalamualaikum. Ah, mak gebut. Tidur. Okay guys, tadi sebenarnya ada orang contact saya untuk bagi hadiah ni dekat Arisa. So sekarang ni saya terpaksa lah take over content Arisa untuk bagi dekat Arisa. So jom kita bawa naik atas. Wish bestnya jadi Arisa. How to be like Arisa. Wow. Jom. Make sure Arisa, saya dah suruh Nisa lalaikan dia sekejap supaya dia lari. Effort weh naik tangga. Okay, sekarang kita ada Mimi. Sebab ada Mimi sebab kita tak cukup tangan. Mimi, mana hadiah? Bukan nyuruk. Ni hadiah untuk Arisa. Awak dah selalu dapat hadiah Mimi. Tapi saya tak pernah dapat kek macam ni. Okay. Untuk fans Mimi. Tengok-tengok. Mama hati dulu kek ni. Nampak kek dia nampak bentuk elok, saya bentuk lain. Mana dia? Tengoklah situ. Ada itu. Ada tak? Ada tak dia? Okay, jom. Jom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Arisa. Happy birthday to you. Selamatkan kamu. Itu bunga. Thank you for you, your friend. Thank you. Ya, makan. Sila. Lalat sekali. Lalat. Thank you for this yang pagi ni. Thank you so much. Hadiah saya. Birthday saya 23 hari bulan. So, hari ni 8 hari bulan dah. Lambat dah sikit. Tapi, Alhamdulillah ni. So happy birthday to you. Happy belated birthday Arisa aka Kak Sa. Semoga dipermudahkan urusan yang baik-baik sahaja untuk awak dan sekeluarga.
dan semua AI team, maaf kalau tak hadiahnya tak seberapa. Ya Allah, tak seberapa punya dengan bukit-bukit, dengan kek ni. Thank you so much. Harap akak suka, love you, enjoy the cake and the food. Love is Rosli. Thank you Is. Is ni baik sangat tau. Hari-hari tu selalu bagi makan makanan. So let's makan cake together. Jom. Thank you Is. I don't really deserve this. Sebab sebelum ni pun saya tak pernah dapat lagi. Even daripada tunang saya pun dia tak bagi apa-apa hadiah lagi kat saya. Saya sedih sangat. Saya menunggu hadiah yang paling special daripada Naim. Tapi Naim tak lagi bagi lagi. Dah 8 hari bulan dah. Dah masuk 5 hari dah Naim berdiam diri. Tak bagi hadiah kat saya. Saya tak minta pun hadiah mahal-mahal. Tapi nak mahal jugalah. So, thank you for the cake and bunga. Sedap. Kita mesti. Saya buang ini dulu sebab nak potong kan. Wow. Saya bagilah sikit-sikit potong. Share lah, share. Satu slice ni boleh share dua orang ni. Bawa besar. Dan selebihnya saya nak bawa pergi rumah Umi makan. Umi makan dekat KL. Sebab diorang ada buat makan-makan hari ni. Saya nak join. Semalam saya dah pergi. Hari ni saya nak pergi lagi. Syai-syai kam, syai-syai kam, syai-syai kam, syai-syai kam. Kita persembahkan. Isya! Sedapnya. Tapi pandai-pandai lah. Antara makan dengan tangan. Gitu. Ataupun balik rumah bawa makan. Okay, nah. Thank you, Arisa. Sepiknya. So, yang the rest kita akan simpan. Sebab saya nak bawa balik. Ni kalau saya makan seorang memang tak habis ni. Memang kena bagi. Kita bagi je kat dia orang. Tapi dia orang kena fikir lah, nak bawa makan macam mana sebab tak ada sudu. Thank you so much untuk ulang tahun yang ke-25. Sebelum 30, saya nak kahwin. Saya nak ada anak, of course. Sebab umur yang makin meningkat ni, kita tak tahu bila kita sakit apa semua. Jadi kita kena beranak dulu. So saya nak ada kereta sendiri before 30. Memang kereta sekarang tu nama saya and kereta saya. Tapi saya nak capai another achievement yang macam lepas kerja AI team nak dapat kereta baru. Macam contohnya kereta Yaris ke Honda ke, tak tahu kan. Lepas tu lagi saya nak bahagikan family sebanyak yang mungkin. And nak tengok kawan-kawan saya berjaya juga. Umur 25 ni tak ada benda yang nak diharapkan selain bahagia. Oh my god, saya nak tengok kawan-kawan saya semuanya bulat di depan. Isha. Saya mungkin bulat sebab kenyang. Saya tengok Isha, Fira, Manis, semua tak sabar tengok dia bulat-bulat. Okay, so itu sahaja konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu sahaja video daripada channel Perempuan Cantik. Love you guys.